2 sekaligus mengunci dengan ide ancaman kuda G7 memakan pion di petak F7. Masih ada jawaban kuda ke petak G6. Ternyata, dan apakah ya benteng berpindah ke petak E2? Ini ancamannya adalah kuda G7. Skak dari kuda dan akan mengancam raja di petak E8, kuda di petak E6, sekaligus pion di petak F7. I think it's gonna be loose for Magnus Carlsen. Under 6 second. 6, 4, 3, 2. Menteri C7 sudah dimainkan. Tinggal 1, berapa detik ya? Karena ada tambahan 10 detik. Menteri C7, kuda G7 selesai. Dan ya, karena sisa 2 detik, teman-teman, prediksi RL Chess tepat sekali. Woldasek Draduslaw, pecatur nomor 22 Polandia, menghukum Magnus Carlsen. Nice try, Magnus.